الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. أما بعد، kaum muslimin, shaimin, shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Ada tiga golongan orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa selain dari yang dilarang di dalam hadis menjalankan puasa dari kaum muslimat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 184, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian sakit. Itu pertama. Yang kedua, au ala safarin, tengah dalam perjalanan, lalu kemudian tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka fa'iddatum min ayyamin ukhur, dia boleh tidak berpuasa dua golongan ini, namun di hari-hari lain di luar bulan suci nantinya dia wajib untuk mengqadanya. Faman wa 'alal ladzina yutiqunahu, golongan yang ketiga adalah kepada orang-orang yang berat, yang mengalami kesukaran dan kesulitan untuk melakukan puasa Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, maka mereka mengeluarkan fidyah berupa makanan pokok satu mut yang kurang lebih sebanyak 6 on. Seberapa hari dia tidak mampu, seberapa hari dia kesulitan untuk menjalankan puasa, terutama bagi orang-orang tua kita yang sudah jompo, boleh dia tidak berpuasa, tetapi wajib mengeluarkan fidyah sebanyak satu mut atau 6 on. Ayat ini lalu mengatakan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah, barang siapa yang suka rela mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi berpuasa pada bulan tersebut, kalau tidak khawatir dan tidak membahayakan akan dirinya, maka jelas puasanya itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Dari ayat ini dapat kita simpulkan, yang pertama, orang-orang yang sakit, kalau memang khawatir sakitnya itu akan bertambah parah, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi
wajib mengqadha di hari-hari lain di luar bulan suci Ramadan. Yang kedua, orang yang dalam bepergian, kalau memang dia sukar, sulit, ya, bahkan dia mendapatkan sesuatu yang berat dalam perjalanan sehingga harus dia berbuka, maka boleh berbuka baginya. Demikianlah orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain termasuk orang-orang yang memang tidak mampu untuk melaksanakan puasa karena sudah umur tua renta. Mudah-mudahan kita yang masih muda, kita yang masih segar bugar, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk melaksanakan ibadah puasa, karena kita tahu bahwa puasa ini memberikan manfaat, baik manfaat dunia, lebih-lebih manfaat akhirat. Kurang lebihnya al-afu minkum. Demikian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.